Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Widya Channel. Kali ini saya akan membuat bolu kukus pisang chokolatos. Yang ingin tahu bahan apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa sambil nonton videonya, like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui resep-resep saya selanjutnya dan dengan durasi yang aman tentunya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, bahan-bahannya adalah 2 biji pisang, 3 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan minyak sayur, 1 butir telur, 1 bungkus chokolatos coklat, 1 bungkus SKM, 1 sendok teh baking soda, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Oke, next ke cara membuatnya, kita akan lumatkan pisangnya dulu dengan menggunakan garpu saja ya. Nah, setelah dilumatkan seperti ini, pisangnya kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan kocok telur. Setelah larut seperti ini, kita akan masukkan tepung terigu. Kita campur sampai merata ya. Kita campur sampai merata. Kemudian kita masukkan vanili dan baking powder. Masukkan juga SKM-nya. Kemudian kita akan aduk rata ya. Setelah merata seperti ini, kita masukkan minyak gorengnya. Aduk rata. Setelah adonan merata seperti ini, kita akan masukkan pisang yang tadi sudah kita lumatkan. Sampai merata. Setelah merata seperti ini, kita akan bagi menjadi 2 bagian ya. Masukkan 1 bungkus chokolatos. Kemudian kita akan aduk sampai merata. Setelah seperti ini rata, kita akan taruh ke dalam loyang. Saya sudah siapkan loyang yang sudah saya kasih minyak dan kasih tepung terigu ya. Kemudian kita akan tuangkan yang coklat ini, kita tuangkan separuhnya ya. Kita bagi menjadi 2. Kemudian kita ratakan seperti ini ya. Kemudian kita akan kukus. Kita akan kukus kurang lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit ya. Kita akan mengukusnya. Setelah matang seperti ini 10 menit, kita akan taruh yang warna putih separuhnya ya.
kemudian kita tempatkan pelan-pelan saja. Sudah merata seperti ini, kita akan kukus lagi 10 menit ya. Setelah 10 menit sudah padat seperti ini, kita akan masukkan yang coklat tadi ya, yang coklat tadi lagi. Setelah merata seperti ini, kita akan kukus 10 menit lagi ya. Setelah seperti ini, kita akan masukkan yang bagian putih tadi, kita masukkan semua. Setelah rata seperti ini, dan ini yang terakhir, kita akan kukus kurang lebih 20 menit ya. Teman-teman, setelah 20 menit menghasilkan seperti ini, kita akan tes. Karena sudah tidak lengket, berarti dia sudah matang ya. Kita akan angkat, kemudian kita tunggu sampai dingin. Kita akan keluarkan dari cetakannya ya. Benar-benar jadinya seperti ini ya. Setelah kita lepaskan dari cetakannya, seperti ini, lembut banget, tidak bentat ya. Baik, kita akan coba, kita akan iris ya. Bunda, jadinya seperti ini ya. Bolu pisang chokolatos, bolu kukus pisang chokolatos. Jadinya seperti ini ya. Tekan tes. Jadinya seperti ini. Lembut banget ya. Enggak bantat sama sekali. Dalamnya juga lembut banget. Baik, bunda-bunda, inilah bolu kukus, bolu pisang kukus, bolu kukus pisang coklatos. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.